Hasil yang maksimal diperoleh dengan kualitas tanaman dan perawatan yang baik. Tanaman yang berkualitas dilahirkan dari kualitas bibit-bibit yang baik pula. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang dimanapun Anda berada. Bibit, bahas bibit lagi. Bibit katak porang yang baik. Banyak orang mempunyai asumsi yang berbeda-beda dengan kata-kata katak super. Apa sih katak super itu? Sebagian orang menyatakan bahwa katak super itu ialah katak yang besar-besar. Sebagian orang lain lagi menyatakan bahwa katak super itu ialah katak yang letaknya di tengah tanaman. Satu yang di tengah tanaman. Ada asumsi lain lagi bahwa katak super itu ialah katak yang dihasilkan dari tanaman yang sudah durman dan dipetik setelah lepas dari batangnya. Terus bagaimana cara kita memilih supaya kita mendapatkan kualitas bibit yang baik? Pertama, katak yang baik ialah katak yang kita peroleh dari tanaman kita sendiri, yang kita panen setelah durman dan kita ambil kataknya setelah lepas dari batangnya. Pasti itu ialah katak yang terbaik. Yang kedua, katak yang baik, kalau kita belum mempunyai tanaman, ialah katak yang kita peroleh dari petani langsung. Yang di situ kita tahu tanamannya bagaimana, dipetiknya bagaimana, sehingga apabila kita tanam pun hasilnya akan maksimal. Ketiga, katak yang baik ialah katak yang kita peroleh pada waktu bulan-bulan 8, di mana katak tersebut sudah terseleksi secara alami. Seperti saya katakan pada video sebelumnya, bulan 4 panen dan di bulan 8 katak tersebut sudah mulai kering, sudah mulai terseleksi alam. Yang busuk sudah hilang, yang notabene jelek sudah di akhir, yang kering dan mati sudah kita buang, kita pilih. Yang keempat, katak yang baik ialah katak yang sempurna, yang mulus, yang tidak ada cacatnya, tidak ada busuknya, tidak ada jamurnya, tidak ada warna hitam-hitam di sampingnya. Ini ialah katak yang sempurna. Itu 4 tips cara kita memilih katak yang baik. Dan saya berpesan kepada para petani pemula semuanya untuk berhati-hati dalam memilih atau membeli bibit katak. Karena kalau saya katakan tadi, diharapkan dari petani itu ialah dari hasilnya panen sendiri. Kalau sudah masuk ke pedagang, itu ialah katak yang dicampur dari petani A masuk ke petani B, dibawa ke kota A dan sudah dibawa ke kota B lagi, sehingga kualitasnya sudah menurun. Dari awalnya mungkin sudah baik, tapi di perjalanan karena ada benturan, desak-desakan dan sebagainya, sehingga katanya kualitasnya mungkin sudah kurang baik lagi. Dan ciri-cirinya di situ warnanya sudah banyak luka sehingga ada hitam-hitamnya. Yang keduanya, kekerasannya pun sudah tidak baik. Makanya untuk membeli bibit katak yang baik, kepada teman-teman semua yang pengen budidaya tanaman porang, sebaiknya dilihat secara langsung. Jangan asal percaya langsung kita beli, kita transfer, nanti menyesalnya di belakang. Itu ya tipnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses.